ini dia truk yang mau kita modifikasi. Kita langsung ganti bumpernya ya nih. Kok di sini cuy? Kali ini hasil modifikasi kita ya cuy, ya jadi ganteng. Mantap sekali, sad boy ini nama truknya ya. Weh, untuk semuanya kreditnya tak taruh. Weh, gunung hartanya melu oleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, ketemu lagi bersama saya Mas Er. Oke, jadi di video kali ini kita bakalan bikin video modifikasi lagi. Tapi bukan kemarin itu sebenarnya tepatnya review ya. Tapi kalau di sini saya bisa dibilang review juga sih. Karena di sini saya mau mencoba kodenum terbaru. Kode name terbarunya dari Mas Budesain lagi yang Kenter cuy. Kemarin kan Isuzu NMR 71 dan sekarang rilis baru lagi versi Kenternya cuy. Wah, jadi saya pengen coba gitu karena saya di sini tuh basicnya itu sebenarnya sukanya Kenter daripada Isuzu NMR ya. Oh, karena lebih ganteng, lebih gagah aja sih menurut saya gitu cuy. Di sini kita bakalan langsung aja masuk ke dalam gamenya. Ya. Nah ini kita sudah ada di dalam gamenya dan ini dia truk yang mau kita modifikasi yang jadinya tadi nyantrondol kayak gini nih, gundul, nggak ada pengamannya, nggak ada bumpernya, nggak ada kitnya, nggak ada stop lamp belakangnya nih itu. Sisi itu tuh nggak ada ya tuh. Wah ini cewek, uang luar nih siapa gitu. Ini nggak ada ininya ya tuh, mantap cuy, nggak ada apa-apanya, pokoknya cuma ada bak dan head dan sasis ban itu aja sih sama mesin ya yang pasti. Dan kita bakalan mod ngangkan loket ki sapa ngono lho. Alah yo wis mandek enggak kesel kowe engko. Terus kita bakal modifikasi nih cuy. Ini tadi saya habis nemu di sini enggak tahu punya siapa, pokoknya nanti kita balikin lagi ke sini dengan keadaan boys gitu cuy. Yo kita langsung masuk ke dalam truknya dan kita pergi ke dealer yo. Kemarin tuh ternyata banyak yang berkomentar itu dealer yo. Saya kira itu tuh alah nyembur sampean. Saya kira itu tuh apa tuh bengkel, tapi di sini kita anggepin aja itu tuh bengkel ya. Masuk ke dalam kabinnya lah bos, susah amat kameranya, susah. Oh salah pencet lagi. Pantesan nggak jalan. Yo kita keluar dari sini dulu cuy, saya apal kok jalannya yo. Yo langsung tembus kayak semak-semak belukari. Mantap. Yo sini kita belok ke kiri cuy, asalnya pohon. Wah lari dong aku. Saman tiga sip. Woi mantap, kalap yuk hampir nembol. Dikasih jalan dong sama angkotnya cuy. Yo, kali. Alah dikasih jalan malah ditendang. Sundul ya. Sampai jumping tuh cuy. Yo, sini kalau gak dikesal deket-deket sini ada bengkelnya cuy. Wah nih cuy. Wah mantep banget ya. Kode name-nya kayak rasa-rasa kayak modnya tuh. Suspensinya enak. Yang saya suka tuh ada bayangannya itu ya. Bawah saya naik seharapan gaya. Aduh. Sini nih kayaknya. Mana bengkelnya nih? Nah ini nih. Kita anggapin aja ini bengkel ya ini. Bengkel Scania. Padahal ini Isuzu, kok Isuzu sih? Mitsubishi gitu. Masuk sini. Yo, oke. Okay. Oke, kita parkir di sini aja biar nanti dimasukin ke situ ya sama Isuzu. Apa nih? Pegawainya gitu ceritanya. Yo, kita langsung masuk ke dalam bengkelnya, cuy. Nah, kita sudah di dalam bengkel. Yo, kita langsung wih, kok enak ndas ning kono. Ndasnya Mas Bayu tembus sampai ke atas itu perang ke bawah duduknya itu ya. Itu bug itu, tapi kalau di dalam gamenya kalau nggak salah enggak sih, cuma di garasi doang ya. Kita langsung ke sini. Oh ya ini nggak usah nih, langsung ke sini pokoknya. Nah di sini terus kita langsung ganti bumpernya ya nih. Loh, kok di sini cuy. Oh iya deng, saya lupa kalau yang ini di belakang cuy. iya di belakang cuy kalau bumpernya. Nah di sini bukan sini. Nah mana dong? Yuk lihat di depan dong, gimana sih? Oh ini fog lampnya ya, ini kita mau kasih bumper Jetbus 3 ya, nomor 1 ya. Nah tuh, fog lampnya udah bumper Jetbus 3. Terus, ininya mana sih ininya nih cuy, di sini ya? Bukan cuy. Bumpernya mana nih, ini nih ya?
Oh iya ini cuy, nah bumpernya udah plus pipi plus fender gitu, mantep banget, dah banget. Ya terus ini warnanya kita ganti dulu ya, warna biru biar sesuai sama warna bodinya cuy. Warnanya itu cocoknya di mana nih? Wah ini kayak gini cocok nih. Oke kita langsung oke. Udah kayak menyatu banget sama bodinya, warnanya pas gitu loh cuy. Terus kita lanjut ke kitnya yo. Kitnya itu di sini kan? Masih di sini. Oh iya masih di sini cuy. Wih, kita kasih yang mana ini? Ini aja apa yo? Full body kit gitu loh. Ini santosoan ini cuy. Terus ininya kita kasih warna biru juga nih. Jadi di mana ya? Sini yo. Di sini cuy. Sini kali ya. Nah, sini. Yo, kayak pas yo ini. Oke, kita langsung oke dan ini pasang apa lagi nih? Weldopnya kita ganti warnanya. Apa kita ganti ya weldopnya yo? Weldopnya kita ganti cuy. Di sini yo, ganti nih. Nah, di sini cuy. Sini cuy ganti ini cuy. Kita ganti yang mana ini? Ganti model. Ini model apa ki? Jenenge Adiputra yo. Adiputra yo. Ini kita ganti Adiputra aja ya. Ini kita kasih warna apa nih cuy? Warna biru bagus gak ya? Enggak usah ya. Berarti warna putih aja ya ini ya. Gitu. Enggak usah yang ini yo. Terus yang belakang juga kita ganti yang Adiputra. Nah kayak gini. Ganteng bos. Wah mantap. Terus kita balik lagi ke sini. Terus kita pasang ini yang apa nih namanya nih? Di sini ada apa ini? Enggak ada nih. Nah, ini ada ininya cuy, apa nih namanya? Ada grillnya gitu. Kalau yang NMR kemarin tuh enggak ada grillnya yo. Mantap nih. Tapi harus yang itu sih. Nah, ini udah pas yang ini berarti yo. Tuh kayak ada mengkilat-mengkilatnya ini siapa nih variasi yang ini nih. Terus udah pas sama poklapnya berarti yang ini yo. Udah kelihatan ganteng kan cuy? Mantap. Terus apa lagi nih cuy? Tapi kok di sini warnanya hitam ya, ini nggak bisa warna biru kan? Apa di sini? Oh nggak bisa dong, nggak bisa. Terus di mana nih? Ini apa ini? Wah ini variasi sama aja nih. Terus kita pasang terpal ya, terpalnya di sini nih. Nah, ini terpalnya cocok. Kalau gayor mantep banget sih. Ini sesuai sama bodinya nih, warna biru yo. Tapi kita pasang terpal apa ya ini aja ya, terpal segitiga ya, karena di sini gitu kok cuman modifikasi bukan mau muat gitu. Kalau pakai kita mau muat pakai terpal gini boleh sih. Wah ya di sini kita pakai ini aja. Terus next kita pasang apa lagi nih, lampuannya di sini. Nah saya udah tahu ya ini. Yang ini cuy, aduh duitku langsung tank loh. Saya tadi habis nyeper sebelum buat video, nyeper dulu nah baru deh buat video ini yo. Kalau enggak duitnya entek cuy, langsung entek yo. Ini duitnya enggak ada gitu karena pusing ini tidak bisa dicit gitu ya. Enggak boleh juga sih cheat. Main yang real-real aja gitu ya. Terus sini strobo yang depan nih. Mana ini mau ngubah strobo depan itu? Nah, ini nih. Itu mau ganti warnanya tuh loh. Kita ganti warna biru. Ini warna biru. Serba biru. Mantap banget ya. Saya suka warna biru. Terus enter. Wah, ini bukan interior, masuk ke dinding. Nggak ada cuy, nggak ada cuy di sini yo. Kayaknya udah kayak gini aja ya modifnya yo. Kita cuy, entah kayak gini aja yo. Kita kayaknya nggak ada lagi sini. Dah, nggak ada lagi ya, nggak ada lagi ya. Ini apa nih? Pokoknya kena lepet cuy. Ini yang tadi dong, ngawur tuh, letaknya di situ dong. Oke, kayaknya ini udah ya. Kita langsung tar, udan, full press. Wih, boy, mantap. Kita sudah membelinya dan kita langsung masuk ke luar bengkelnya lagi cuy. Bosok anjir. Boys banget. Nah, kita langsung aja bawa jalan ke tempat tadi ya. Kita balikin ke tempat tadi gitu. Karena ini truk orang gitu cuy. Jadi kita di sini cuman numpang modifikasinya doang. Gimana sih ngomongnya? Pokoknya kita cuman modifikasinya doang gitu, mundur pak enek ngabres gitu. Usyeh kentang toh Gunung Harta. Isek jalan orang kayak jalan mecicil gue wot sampe anjen. Mampus ya. Ayo kita langsung gas lagi cuy. Wuih udah ada terpalnya makin boys cuy. Oleng memang, oleng. Uyu olengnya enak banget sih cuy. Enak mantap sekali. Sad boy ini nama truknya ya. Untuk semuanya kreditnya tak taruh. Gunung Hartanya melu oleng.
Kocak banget ya. Wele-wele bisa gitu ya. Ini kita bawa sebentar kali ya keliling-keliling, padahal tadi tempatnya di situ tuh. Keliling-keliling dulu cuy. Bismillah tuh stikernya tulisannya ya. Oleng dulu mamang. Ngangkat momen. Mantap, mantap. Awas. Kalau oleng pakai otak. Kalau oleng pakai otak, oi. Wah, hati-hati dong. Ini terkorang nih masalahnya nih. Olololol. Enak banget sumpah dibawa oleng cuy. Memang bus ori itu olengnya enak banget ya. Betul suspensinya gitu loh. Betul kan gunung kartane melu. Itu bukan gunung kartane Harapan Jayanya tuh loh. Kok ikut oleng gitu loh. Waduh, kok bisa ya. Trafiknya tuh loh melu-melu oleng. Nah, itu enak kabus ke mak-mak ya. Mantap sih baru. Apa ini jenengnya? Harapan Jayanya oleng lagi tuh. Minggir. Tak senggol bisa nih. Asik banget nih sumpah. Jutan sekarang yuk. Awas apa ya. Jenggol dong. Ini yang paling tadi nih cuy. Itu yang paling tadi. Ngawur banget tuh. Supirnya jangan belok dicekel pak patroli. Wih, kita mau berhenti dulu nih yo. Durasinya udah panjang nih cuy. Ya kita berhenti di rumah ini nih. Rumah dari dulu udah dicat tapi belum dipasang atap nih. Dari dulu kayak gini yo. Kayaknya cukup sampai di sini dulu ya videonya nih. Modifikasinya sudah boy sekali nih hasil modifikasi kita ya cuy ya. Tadi ganteng. Yang tadinya trondol. Waduh, mantap. Oke, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih yang sudah mau menonton sampai habis dan jangan lupa tinggalkan subscribe dan like ke videonya cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada coy.